Halo Romasta, kita kembali lagi di YouTube channel kita. Hari ini kita akan membahas dan mencoba bagaimana sih cara tutorial untuk membeli paket internet Telkomsel, yaitu dari kartu simpati seharga Rp10. Ingat ya Bro Masta, seharga Rp10 untuk jumlah kuota sebesar 10 GB. Dengan harga Rp10, Bro Masta bisa mendapatkan kuota dengan sebesar 10 GB. Tapi untuk memperoleh kuota tersebut, dan apabila Bro Masta telah memperoleh kuota tersebut, hanya dibatasi pembelian dalam tempo waktu sebulan. Jadi Bro, misalnya Bro Masta sudah membeli paket internet tersebut dengan seharga Rp10 dengan jumlah kuota sebesar 10 GB, dalam sebulan Bro Masta hanya bisa membelinya sekali, tidak bisa membeli secara berkelanjutan. Misal Bro Masta membeli kuota Rp10 dengan jumlah kuota 10 GB, lalu kuota tersebut habis dalam waktu 1 minggu. Nah, bila Bro Masta sudah habis kuota tersebut dalam tempo 1 minggu, maka Bro Masta tidak bisa membeli lagi, karena Bro Masta untuk membeli kuota tersebut dengan harga Rp10, maka Bro Masta harus membelinya pada bulan berikutnya. Nah, jadi Bro Masta cuma bisa sekali nih belinya, tunggu bulan depan sekali lagi untuk kuota sebesar 10 GB. Tetapi promo yang diberikan oleh provider Telkomsel ini, yaitu dari kartu simpati, hanya diberikan kuota 4G. Ingat ya Bro Masta, dengan jaringan 4G. Bila Bro Masta telah menggunakan ataupun Bro Masta berhasil membeli paket tersebut, Bro Masta disarankan untuk membackup dengan kuota lainnya sebesar 1 GB atau selebihnya. Kenapa demikian? Bila Bro Masta menggunakan paket internet yang telah didapat dengan seharga Rp10 dengan kuota sebesar 4G, dan apabila Bro Masta dalam pemakaiannya ataupun penggunaannya tiba-tiba jaringannya 4G hilang. Nah, Bro Masta pernah ngalamin nggak dalam penggunaan kartu provider tiba-tiba jaringannya tiba-tiba dari 4G menjadi 3G atau 8G? Maka apabila Bro Masta tidak membackup dengan kuota reguler, soalnya ini kan hanya dapat 4G, Bro Masta apabila ada pulsa, maka pulsanya akan dimakan dengan tarif standar dari Telkomsel. Makanya disarankan untuk Bro Masta membeli backup atau backupnya dengan kuota 1 GB atau lebih, karena ini murah loh. Bro Masta 4G ini bisa mendapatkan kuota sebesar 10 GB dengan harga Rp10. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja bagaimana sih cara membelinya.
ini dia. Bromasta bisa mengetik bintang 363 bintang 77 agar Bromasta bisa memperhatikan dengan dial sebagai berikut: bintang 363 bintang 77 pagar, lalu tekan OK atau telepon. Nah, maka akan dapat tampilan seperti ini. Notifikasinya sebagai berikut: Anda akan membeli paket flash 10GB 4G dan 20.000 Telkomsel per 30 hari. Ini cukup murah loh promo yang diberikan dari Telkomsel, yaitu pada kartu simpati dengan harga 10 rupiah. Ini lanjut, kita balas dengan satu. Terima kasih, permintaan Anda sedang diproses. Kita tunggu balasannya dulu, Bromasta. Nah, yang perlu diingat, oke, kita lihat dulu Bromasta. Kita Bromasta ya. Kita agak tutup nih, ini ada kode rahasia soalnya. Kunci keypad. Oke, kita masuk apa balasan dari 33. Maaf, Anda telah melebihi batas pembelian yang berlaku dalam paket periode paket Anda. Silakan membeli paket yang sama setelah tanggal 25 bulan 9 tahun 2019. Nah, berarti Bromasta, seperti yang saya katakan sebelumnya, Bromasta hanya dapat membeli paket tersebut dalam tempo 1 bulan 1 kali. Apabila Bromasta ingin membelinya lagi, yaitu dengan bintang 363 bintang 77 pagar pada bulan berikutnya. Ini soalnya saya sudah beli tapi sudah habis lagi, baru bisa membelinya paket yang sama setelah tanggal 25, soalnya sebelumnya saya membeli pada tanggal 25 bulan 8. Jadi pas sebulan nanti tanggal 25 bulan 9 ya Bromasta. Ini saya ulangi lagi Bromasta, bisa perhatikan bintang 363 bintang 77 aja. Oke. Akan notifikasi sebagai berikut, Anda akan membeli paket flash 10GB 4G. Ini bisa Bromasta coba di kartu provider yang Bromasta gunakan, karena ini tidak semua kartu yang diberikan promo oleh pihak Telkomsel. Semoga dengan kode dial yang saya berikan tadi merupakan kode dial yang hoki pada kartu provider yang Bromasta gunakan. Oke, cukup sampai di sini Bromasta. Mohon Bromasta untuk memberikan supportnya agar tidak tertinggalan tentang info-info lainnya. Bromasta bisa untuk like, komen ataupun subscribe channel YT Masta ini.